Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MHC Tutorial. Halo bosku, gimana nih kabarnya? Baik-baik saja kan? Nah, di video kali ini aku akan beritahu cara edit foto menjadi kartun hanya dengan satu klik saja. Oh my god. Wow. Nah, aplikasinya yaitu TuneUp. Kalian bisa download aplikasinya di Google Play Store gratis. Oke, daripada penasaran, kita langsung buka aplikasinya. Nah, di sini ada tawaran untuk berlangganan dengan harga Rp96.000 per tahun atau Rp16.000 per bulan. Wah, murah banget ya. Nah, jika tidak ingin berlangganan, kita klik aja icon X di pojok kiri atas. Oke, jangan lupa untuk data selulernya kita aktifkan ya. Nah, kalian cari foto kalian yang mau diedit ya. Nah, kemudian tinggal kita crop aja. Oke, kalau sudah tinggal klik OK. Nah, tinggal kita tunggu sampai loadingnya selesai ya, bos. Nice. Oke, sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita klik icon next di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya kalian pilih backgroundnya. Untuk pilihan yang pertama itu warna polos. Nah, tinggal kalian pilih aja warnanya. Oke, untuk pilihan yang kedua itu background aslinya. Nah, kemudian pilihan yang ketiga itu background dengan dua warna. Nah, jika ada ikon mahkotanya berarti ini hanya bisa digunakan oleh pengguna premium atau berlangganan, bosku. Jadi jika kalian ingin menggunakan background ini, kalian harus berlangganan dulu. Gimana? Berlangganan aja ya, murah kok. Gak nyesel lo bro. Nah, di sini kalian juga bisa merapikannya lagi ya. Caranya kalian klik aja icon stip di atas. Nah, kemudian atur ketebalan stip dan juga saurkan. Nah, saurkan ini untuk keburaman ya. Oke, kita zoom aja biar mudah. Nah, tinggal rapikan aja. Nah, kalau sudah tinggal klik aplikasikan di pojok kanan atas ya. Nah, kalian pilih aja backgroundnya. Oke, sebagai contoh aku akan pakai background ini aja ya. Nah, ini seperti di meme-meme itu ya. Wah, keren sih. Oke, langsung saja kita aplikasikan. Nah, kalian bisa langsung share ke sosmed kalian ya. Nah, klik simpan untuk menyimpannya ke galeri. Nah, karena aplikasi ini keren, langsung aku kasih bintang 5. Oke, keren dan simple. Oke, coba kita lihat hasilnya di galeri ya. Nah, jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik loncengnya ya bos, supaya kalian dapat pemberitahuan ketika aku upload video baru. Oke, cukup sekian video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.